Kita masih memberi ruang dan peluang kepada Datuk Seri Dr. Ruzaini dan juga isteri beliau, kedua-dua isteri beliau tampil dan juga seluruh bahagian pengurusan agar berjumpa dengan kami sebab melibatkan 350,000 mangsa. Jadi saya takut kita buat semboyan, kita pergi ke pejabat Sungai Petani, saya takut akan membanjiri pejabat Sungai Petani dan saya rasa isu ni akan jadi isu besar dalam Malaysia. Kalau boleh diselesaikan dengan cara baik, kita gembira dan kita akan menyokong dia kalau dia dapat selesai. Untuk menulis surat, withdraw 7 grade. Bila saya hantar surat kepada orang yang bertanggungjawab terima duit saya ni, Cik Ridwan, surat AR register saya dipulangkan. Lalu saya ambil keputusan untuk pergi jumpa dia orang. Saya pergi naik kereta api ke Sungai Petani. Saya pergi ke pejabat dia tapi tak dapat jumpa ke siapa, hanya dia punya steno dia. Saya serah surat tu untuk ditandatangani dan dia arah saya suruh pergi dengan Zuko Marketing pula. Saya pergi di Taman Permata ke Sungai Petani. Saya pergi lagi. Saya 2 hari di sana tak ada apa-apa, saya minta kopi tu tak dapat, apa pun tak dapat. Jadi dengan itu, saya nak rayu lah kepada siapa yang bertanggungjawab, lebih-lebih lagi kepada CEO-nya, Datuk Dr. Zaini penuhnya, yang tak pernah bagi satu kenyataan pun selama 3 tahun kita masuk tu, untuk pulangkan balik duit saya RM12,000. Saya tak kira lah nak bayar faedah atau tidak. Itu keuntungan dia, saya tak mau. Saya nak duit saya yang halal saya cari tu dipulangkan kepada saya. Saya minta juga pihak PPIM ini mengambil satu tindakan mahkamah supaya mengenakan Garnishment Act atas akaun Dr. Zaini, warga dia dan siapa-siapa juga dari mungkin untuk menahan dia daripada mengambil apa juga wang daripada bank dan bank selesaikan dan kita selesaikan benda ini di mahkamah secara teratur dan legal supaya duit-duit orang yang dianiaya ini dipulangkan. Okey, itu dia dan kita bersama dengan salah seorang mangsa daripada kalau boleh jangan terus pergi Ubara. Kita nak pergi Sky. Mana tadi ke Ubara tu saya. Mana tadi dia orang kat sana tu biarlah tu dekat mana-mana. Dia orang terabur. Sekarang ni dia orang terabur kat sana. Ke orang terabur kat sana. Tak nak pun dia orang terabur je. Tak nampak. Gila rambut berkampung. Oh ya ke. Okey tak apa. Gaya bebas dulu. Gaya bebas. Nanti kita nak buka nanti saya maklum kat dalam grup. Ataupun nanti ni tuan kita ni maklum kat dalam grup kita dah buka. Okay. Okay. Kita ada separuh ni, ada lagi separuh kat sana. So hari ni macam biasa, kita modus operandi kita hari ni adalah untuk membongkar kes penipuan daripada syarikat syarikat Arba yang mana dimiliki oleh Datuk Seri Doktor. Datuk Seri Doktor. Kita jangan sebut ni, kita belum sampai je. Kan dia lagi yang tengok. Oh iya ke? Tak apa. Memang dia tak ada kat situ. Kita tahu memang dia tak ada kat situ. Datuk Seri Dr. Ruzaini. Datuk Seri Dr. Ruzaini. Dan memang saya di Persatuan Pengurusan Malaysia, saya Tuan Yusof Azmi, Datuk Isham dan aktivis-aktivis kita yang lain dah cuba untuk menghubungi. Banyak kali kita dah negotiate untuk berjumpa dan berdepan. Kita nak berbincang secara baik supaya dapat menyelesaikan kes yang berlaku sekarang ni lah. Hampir yang sekarang ni yang buat aduan kepada kita hampir 200 lebih aduan yang kita dah terima. Dan tapi yang ada pada tangan saya ni 105 orang. 105 orang ni pun dah melibatkan kerugian sebanyak 5.035 juta. Yang ada 105 orang. Belum lagi yang aduan-aduan yang terbaru, terkemudian. Jadi saya rasa lebih daripada 5.3 juta ni. Jadi kita nak kena faham macam mana saya dah maklumkan awal-awal. Macam mana saya dah maklumkan awal-awal, kita pergi pertama untuk kita nak memberhentikan modus operandi yang dilakukan oleh syarikat Arba yang sekarang ni masih lagi beroperasi. Dan yang kedua, kita kalau dapat menuntut hak kita balik. Macam saya cakap, kalau kes ni dah besar, kalau kes ni dah viral, kes ni akan diambil alih
mungkin akan diambil alih oleh pihak polis dan bank negara. Bila bank negara dan pihak polis ambil alih kes ni, untuk harapan untuk dapat modal balik tu agak tipis. Agak tipis. Jadi saya mohon dekat sini janganlah lepas ni salahkan PPIM pula sebab tak dapat modal. Jadi kita dah cuba nak negotiate awal-awal. 4 minggu saya dah nak negotiate awal-awal supaya kes ni tak jadi besar. Saya nak negotiate awal-awal dengan Arba supaya kes ni tak jadi besar. Tapi tak ada kerjasama daripada pihak Arba, kita terpaksa buat benda macam ni untuk mendapatkan keadilan. Senang kalau dah masuk bank negara, dia punya account kena freeze, kita punya duit pun tak dapat, dua-dua melompong. Jadi dua-dua melompong. Kita kalau boleh, macam saya cakap lah, kalau boleh saya perniagaan kopi Pak Belalang ni, kalau boleh perniagaan dia perniagaan orang Melayu, Bumi Putra, lepas tu kalau boleh kita nak dia punya perniagaan tu makin maju, makin maju, makin maju. Kita tak nak lah ada apa-apa apa tu masalah yang berlaku di dalam syarikat. Tapi saya dah cuba dan saya dah bercakap sendiri dengan PA dia, Izzuddin tu, saya dah cakap sendiri dengan PA dia Izzuddin, saya cakap tolonglah, kan, tolong minta Datuk Rozaini tu datang berjumpa dengan Persatuan Pengusaha Malaysia, negotiate benda ni dengan cara baik, bayar duit mangsa-mangsa ni, kan, sebab ini mangsa-mangsa ni merupakan klien. Jadi apa tu, klien ni penting. Jadi dia ni memang tak nak berurusan, memang tak nak berurusan dengan PPIM. Dia nak hantar lawyer, sampai sekarang lawyer pun tak nampak. Lawyer pun tak call saya, tak ada apa-apa. So saya rasa sampai masanya kita kena bongkar, sampai masa kita kena gedah pejabat. Dia ada dua pejabat, satu pejabat di pejabat kilang dia di Ubara. Kilang dia di Ubara Shah Alam. Nama kilang dia Ubara Shah Alam, dan SQ dia di Sungai Petani. Kita dah hantar risikan kita semalam, dan sebelum-sebelum ni kita dah hantar juga risikan kita di Ubara tu. Dan kita tengok masih lagi beroperasi, ada staff keluar masuk, keluar masuk. Cuma dekat tingkat bawah tu memang shuttle dia tutup lah. Dia pejabat mungkin di tingkat atas, dekat bawah tu mungkin apa tu, kilang dia. Kilang memproses kopi ataupun ataupun apa? Store. Saya tak pasti, tapi bawah tu dia tutup. Yang ada, yang saya difahamkan, yang ada di kilang tu adalah apa tu, adik kepada Rozaini. Adik dekat Ubara. Kakak Rozaini. Kakak Rozaini, Syidah Hasan. Syidah Hasan. Dan tiga orang lagi, apa tu, Abang Ipah. Abang Ipah, yes. Saiful. Lepas tu Johan. Johan staff dia. So kita terus pergi ke sana. Kita tahu memang Dr. Rozaini memang tak ada ke sana. Memang tak ada. Cuma kita nak biar kes ni spark satu Malaysia, biar Dr. Rozaini ni keluar. Saya nak Dr. Rozaini ni keluar. Kita nak dia keluar je. Sekarang ni mangsa-mangsa pun dah cari dia pun tak jumpa betul. Datang ke rumah mak dia pun tak jumpa betul. Jumpa kejar naik motor pun lagi kan. Nampak kereta pun nampak kereta pun lagi kan. Kita nak penjelasan daripada Rozaini. Dan macam Abang Lukang rumah kamu juga. Sponsor Gegar Abang Gaza. Tapi tak bayar. Tak bayar. Kerugian melibatkan jutaan ringgit juga. 2. lebih juta. Jadi kita nak Dr. Rozaini ni keluar hari ni. Kalau tak keluar hari ni pun, kita minta polis cari dia sampai dapat. Jadi insyaAllah Tuan Yusof. Tak bagi Yusof. Tuan nak cakap sikit dengan Yusof. Okey, ni Dato Hisham adalah peguam. Dan di bawah Dato Hisham ada 25 lagi peguam. Dato Hisham, kita punya pengurusi biro undang-undang kita dalam semua itu. Kita tak boleh pasal bawah-bawah bank negara pun kita boleh impose condition act. Kita ada case bawa ke mahkamah. Ya, macam ni, pakcik, kita sekarang ni macam ni. Kita tak nak benda ni merebak. Kita ada apa ni, kita punya unit apa ni, pencegahan sebelum dia merebak. Mungkin hari ni pakcik-pakcik yang datang ni, tuan-tuan ni nak dapat balik apa yang tuan-tuan punya. Tapi hari ni saya takut dia bergerak lagi. Macam yang dia janjikan pada 3 bulan yang lepas,
dia buat satu sistem yang baru kan, daripada modal akan tambah lagi 20%. Jadi itu adalah cara dan modus operandi dia supaya kita tak buat laporan. Jadi inilah tujuan kita hari ini. Jadi insyaAllah Dato' Isha akan jelaskan sikit banyak dan saya nak sampaikan sikit, jadi kita kena bergerak. Apa yang kita buat hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada dua stage. Stage yang pertama adalah stage kita masih lagi berbincang dan beri ruang. Ni hari ni saya nak pergi, kita nak pergi ni mungkin sebab kita panggil dia tak datang. Kita pergilah. Kita pergi ni tujuannya, kalau ada wakil dia kat situ, mungkin dengan kehadiran kita ni dia nampak lebih serius. Mungkin dengan situ dia mau berbincang. Yes. Sebab saya, kita di PPIM ni kalau boleh kan, kalau boleh nak cuba selesaikan di luar daripada cara penguatkuasaan undang-undang. Maknanya kita, kalau dah tak ada jalan, pada waktu itulah kita akan buat macam-macam cara. Ada cara jadayahnya, ada kandung kesiksaannya, ada bafianya, macam-macam. Tapi hari ni kita nak elakkan itu dulu lagi. Kita masih percaya mungkin dengan cara mediasi, bersemuka dengan dia ataupun wakil dia di sana. Mungkin dia nampak, mungkin dia ingat hari ni kita ni just call je. Kita melawat lah, cuba melawat. Tujuan melawat ni bukan untuk kita nak pergi terjah dia, nak pergi nak ceroboh tempat dia, tak ada. Jangan ada yang ceroboh . Kita pergi ni hanya untuk pergi suruh muka, nak tanya dengan cara baik sama seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Tapi kalau kita nampak dah tak ada jalan, waktu tu maka kita akan gunakan agensi-agensi penguatkuasaan yang ada, dan kita akan gunakan mahkamah lah dengan cara untuk menyelesaikan masalah ni. Nah, itu sebenarnya yang kita kuatir dalam kita menyiapkan langkah-langkah seterusnya. Duit dia kumpul di rumah tu kekurangan, dan kita dapat tahu hari ini pun memang dah di lain tetap bantan kita ambil school action, dah ada ke mahkamah tu dapat. Untuk berkata Encik ya, tuan lah, dengan cara ni kempen. Kalau kita tak buat ni, lagilah tak jalan agensi penguasaan tu. Ini sebenarnya sebagai episod pertama. Dengan episod-episod yang kita buat ni lah yang menyebabkan dia akan spark. Bila spark ni, maka lepas tu PDRM akan catch up. Bank Negara akan catch up. Kalau kita tak ada siri ni, pergilah buat report sorang-sorang kat macam mana. Tak ada, kita tak jalan. Kita takut duit dah tak ada. Duit ni, kita ambil garnishment act, duit tu dia tak boleh buat pergi mana. Tuan, sehingga habis keputusan mahkamah. Bukan garnishment, ni kena masuk civil tuan. Kita kena filekan civil dulu. Baru kita boleh buat injunction. Itu lagi makan masa. Yang kita nak buat ni, kalau boleh diselesaikan di luar daripada tu. Kalau kita nak pergi melalui mahkamah, dia akan ambil lagi masa. Sebab tu saya, bukan kata tak nak ambil, akan ambil. Tapi kita cuba cara ni dulu. Kalau cara ni tak berjaya, maka kita akan pergi step yang berikutnya. Itu kita punya. Sebab itu PPIM punya cara, kita pergi dengan cara mediasi dulu. Bila mediasi dah gagal, waktu barulah cara pelaksanaan undang-undang, sama ada melalui agensi penguasaan seperti PDRM dan tuntutan civil di mahkamah. Itu adalah pilihan stage nombor yang kedua. Sekarang ni kita pergi untuk negotiate dengan dia tu. Sebab tu saya pilih pergi ke Shah Alam dulu. Kita tak pergi ke Sungai Petani. Kita nak biar first stage ni nak menakutkan ataupun nakkan Rozaini ni keluar. Kalau first stage ni tak berjaya, second stage kita akan pergi ke HQ. Faham tak? Kita akan pergi ke HQ dengan adalah kita punya planning yang akan datang kalau kita dah sampai ke HQ tu nanti. Dengan saya ucapkan sekian bersama dengan masih pada Dr. Syah, Ustaz Malim, rakan-rakan TV dan tuan-tuan. Cuma saya nak tanya, pakcik melabur berapa banyak je? Tak banyak, saya berapa ribu je. Okey, saya nak beritahu pertama kita kena faham satu perkara. Dalam apa ni aktiviti yang dijalankan oleh jualan langsung yang ada di Malaysia hari ini, apa yang ditawarkan oleh syarikat ini, terus terang saya mengatakan ini adalah benda yang sudah lari daripada apa ni landasan perniagaan yang dibenarkan dalam Islam, sebab dia menjanjikan keuntungan lebih daripada 97% kalau ikut sebab walaupun dia, saya ambil contoh melabur RM10,000 dan 25% akan pergi kepada produk tu, dan 75% dia akan melabur ke syarikat, dan daripada 75% kita akan dapat 8% hebah setiap bulan selama setahun kontrak, dan selepas itu kita akan dapat pulangan balik modal dan sekali dengan modal dan juga keuntungan sebagainya kontrak setahun. Jadi saya ambil contoh, kalau melabur paling minimum saya tengok ada yang sampai maksimum RM490,000 lebih.
yang ada 400 berapa ustaz? 419,000. Saya ambil yang minimum 10,000. 491. Jadi 10,000 ni 491,000. 10,000 ni maksudnya saya ikut kiraan tadi corak-corak lah dengan Datuk Isyam Musa Ali, kita kira melabur 10,000 kita akan dapat balik pulangan dan termasuk modal 19,700. Dan terbaru pada tahun 2017 dia tawarkan dia akan bayar balik selepas dalam masa 3 bulan dengan sistem yang baru dengan penambahan 20%. Maksudnya maksudnya kalau modal 10,000 tuan-tuan akan dapat balik duit 21,700. Maksudnya 117%. Walaupun dekat situ dia kata tadi mungkin saya ada terlupa nak beritahu daripada plan yang baru tu 2.0 dia ada 1.1. yang 1.1 ni maknanya terima hibah bulanan macam biasalah. Itu pun tak ada. Okey. Dia bukan istilah apa ni, itu pun tak ada. Sekarang ni program dia pun dah tak betul. Saya beritahu sebab saya kena jujur dengan apa benda yang saya cakap ni. Program pun dah tak betul dan program ini kalau berlandaskan kepada Al-Quran pun memang salah. Tidak ada perniagaan yang biasa saya cakap dalam dalam talk santai saya kat mana-mana Datuk Isyam Musa Alim, niaga yang menjanjikan keuntungan. Tak ada, tak ada. Dia menyatakan tuan-tuan dia tak boleh garanti. Dia tak boleh garanti profit. Garanti profit je salah. Riba dia jadi riba kalau garanti profit. Contohnya kalau saya bagi modal 10,000, okey. Tuan hantar tuan punya accountant ke hantar staff ke JV yang dia, okey, meniaga dapat keuntungan, itulah keuntungan. Keuntungan yang tidak dijanjikan. Tapi apa yang dilakukan adalah satu program yang menjanjikan keuntungan. Okey, saya nak tanya 10 orang yang pertama mungkin dia boleh menjanjikan keuntungan. Okey, tapi 10 yang selepas tu ni 300,000 lebih yang terlibat. Yang datang ni yang mengaju kepada kita 200 lebih, tetapi yang terlibat dalam program ini ada 300,000 lebih. Jelas mengatakan ini adalah money program. Money game. Maksudnya ini adalah satu nak tak nak tuan-tuan hari ini kena tahu tuan-tuan ni dah diperdaya dan ditipu oleh mereka dan tuan-tuan juga tanpa apa menyedarkan diri bahawa benda ni pun tuan-tuan buat pun salah. Senang cerita dua-dua salah. Tak apa. Tuan Sir, yes, sebab dulu masa kali masuk kami telah di ada panel syariah lah yang dilantik daripada UKM. Siapa panel ni? Ustaz daripada bersyarah daripada UKM. Nama? Dia pun at the same time dia panel syariah untuk bank mana tapi dia dah tak ada tapi lama juga dia Faisal. Mungkin dia macam ni tau pakcik. Satu kenyataan pun yang dikeluarkan untuk bank sendiri. Semua orang bawa dia boleh deny. Saya tak pernah buat kenyataan. Okey, dia macam ni. Saya cakap rendah ya. Mungkin pada peringkat awalnya program ini mungkin dia nak buat secara betul ni. Mungkin betul pada peringkat awal. Mungkin pada peringkat awal tu dia memang betul-betul bersungguh sebab tu dia ada pensyarah dan sebagainya. Tapi bila dia memang biasalah yang datang dengan kita pada peringkat awal lah, saya memang betul-betul mula nak buat. Dengan betul, tiba-tiba saya punya arkitek lagi, saya punya subcon lagi, saya punya ni, semua lagi. Jadi ini yang katakan, selalu saya katakan, orang yang buat program-program sebegini, kena bertanggungjawab. Tapi hari ini, kita kena pergi, dan saya nak bagi tahu, kita pergi hari ini, tujuan pertama adalah untuk bongkar dan hentikan perkara ini, dan nak memberi tekanan kepada pihak berwajib supaya mengangkat laporan ini, supaya mereka ini ditekan. Dan kita juga akan buat usulkan benda ni kepada pihak bank negara sekiranya hari ini akaun dia dibekukan atau apa, kita nak hari ini bank negara bayar balik kepada mangsa-mangsa kita. Tapi itu kita kena gunakan apa ni, nanti Datuk Isyam jelaskan sudut undang-undang, saya ni bukan pandai sangat. Tapi hari ini kita tekan dulu supaya dihentikan program ni dan kita minta mereka-mereka ini, bukan saja Dr. Ruzaini ni, mereka-mereka ini yang terlibat, yang berselindung, okay, ini tampil sebelum kita akan memberi satu tekanan. Pasal saya rasa kalau 300,000 lebih juga buat laporan polis, saya rasa bukan pokar lagi dia kena. Saya tak tahu apa benda yang kita boleh panggil. Tetapi mungkin dia punya KKR dia tu ada simpan yang dia punya aset dia, sebab selama ni memang dia pun sentiasa positif dia. Tuan, sebab tu saya kata macam tu. Saya cakap macam ni, sekiranya aset dia dibekukan dan tuan-tuan nanti apa ni, kita appeal, kita apa tu, hantar apa tu yang tuntutan. Tuntutan, kita hantar tuntutan dan pihak bank negara
kalau rasa benda tu betul dan sebagainya, dia bayar balik lah. Kita minta pihak bank negara bantulah kita kan dalam hal ini. Tapi ini kita tak boleh nak buat sebarang kenyataan dulu. Baik kita pergi dan kita tengok. Tetapi saya nak beritahu kan, bagi siapa-siapa ni saya cakap jelas. Dalam PPM, bila orang datang pada kita, modal yang sudah kamu, katakan keuntungan yang hebah yang kamu sudah dapat, benda itu kamu kita dah katakanlah pinjam apa ni modal 10,000 dah dapat hibah 4,000 contoh kan, mereka ini hanya bagi pulang balik pada you hanya 6,000. Itu yang kita akan buat tuntutan. Lebih daripada itu kami tak nak terlibat. Pasal apa? Program ni saja kami menilai pun dah tak betul, salah, memang salah. Sebab kalau kita tekan, kita ibarat bersubahat dengan tuan-tuan untuk ambil hibah daripada orang. Jadi sekarang ni kita pergi atas dasar nak memberi tekanan, nak bongkar, dan kita akan buat tuntutan daripada peguam kita nanti. Berapa yang tuan-tuan dah dapat, kita tolak. Kita cakap dengan diorang, kita hanya, diorang hanya perlu bayar berapa yang yang tuan-tuan punya duit. Sebab diorang punya program ni, kira tuan-tuan kena ambil macam ni. Tuan-tuan dah ditipu semua ni dengan dia. Dah kena tipu dah, memang kena tipu jelas. Dia cakap lah macam mana pun, memang tuan-tuan kena tipu. Sebab program ni pun dah jelas-jelas. Okey, kalau katakan saya ni buat satu syarikat invest, syarikat besar lah. Saya buat projek building. Saya mungkin cari funder mungkin 10-20 orang kot untuk nak ni. Habis ni kalau dah 300,000, tuan-tuan rasa kopi apa yang nak jual sampai 300,000 ni? Orang invest. Nampak sangat dia gunakan duit tu untuk rolling. Mungkin dia nak perlu, okay, katalah dia nak buat kilang kopi, dia nak pakai duit 30 juta. Okey, dia cari dah 100 orang kan. Betul-betul 100 orang investment. Oh, mungkin boleh mampu, tapi sudah melibatkan 300,000 manusia. Dia sudah tentunya menipu. Dia gunakan duit tuan-tuan. Okay, saya tanya, kopi ni betul-betul terjual ke seluruh Malaysia? Takkan dia, kami pernah minta, minta dia punya report. Tapi apa pun dia lagi dia ada report saja. Kalau tuan-tuan ni partner dia, tuan-tuan boleh check bank account dia. Sebab dia kata 70% tu account passive. Yalah, maksudnya sekarang ni tuan-tuan ni adalah partner pada dia tau. Once you fund kepada this company, you ada kuasa untuk tengok report, sales report. You ada kuasa untuk tengok bank account. Itu you ada kuasa. Pasal you partner. Ni nampak sangat you bukan partner dan you ditipu. Tapi tak apa, kita bergerak. Saya ingat sebelum kita bergerak, minta Ustaz Abdulim baca doa sikit. Datuk ada apa nak sampai lagi sebelum tutup majlis? Saya rasa itu cuma saya tak nak sebarang provokasi kat saya. Kita gunakan kaedah Islam, kita khemah dan sebagainya. Tujuan kita bukan nak memandukan dia, tetapi dia ini program ni harus dihenti sebab dia sudah mencabar beberapa kali pada Datuk Ustaz Abdul Halim. Dia kata dia tak takut pada PPM. Dia tak kisah. Maksudnya kalau dia di pihak yang benar, datanglah. Sebelum ni ada orang mengatakan PPM ni seolah-olah tidak cuba menghubungi mereka-mereka ini yang scam-scam ni. Sekarang ni kita hubung dulu. Kita dah bagi masa berapa minggu yang kita hubung? 4 minggu. Sekarang ni kita datang, tujuan kita memang nak hentikan dia punya program ni. Sebab kalau 300,000 ambil minimum 10,000, tuan kira berapa juta dia buat duit? Juta apa? Million. Okay, jadi insyaAllah. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Ya Rabbana Ya Nasta'in Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Inna Allaha Wa Malaikatahu Yusalluna 'Alan Nabi Ya Ayyuhalladzina Amanu Shollu 'Alaihi Wa Sallimu Taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما وما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي كتيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت لم به مني يا الله اللهم اغفر لي حزني وجدي وعملي وكل ذلك إني يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافي
وَأَسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَالسَّبِعَ خَلَامَنَا وَانْشُرْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الحمد لله الذي يفني مما ابتلى به وفتحلاني على كسر مما انقلب تبديلا الحمد لله الذي يفني مما ابتلى به وفتحلاني على كسر مما انقلب تبديلا الحمد لله الذي يفني مما ابتلى به وفتحلاني على كسر مما انقلب تبديلا ربنا في ديوان والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله kita bergerak terus ke Ubara. Cuma tolong update dekat dalam grup yang mana ikut hari ini berkumpul satu tempat cakap. Memberi ruang dan peluang kepada Datuk Seri Dr. Ruzaini dan juga isteri beliau, kedua-dua isteri beliau tampil dan juga seluruh bahagian pengurusan agar berjumpa dengan kami sebab melibatkan 350,000 mangsa. Jadi saya takut kita buat semboyan, kita pergi ke pejabat Sungai Petani, saya takut akan membanjiri pejabat Sungai Petani dan saya rasa isu ni akan jadi isu besar dalam Malaysia. Kalau boleh diselesaikan dengan cara baik, kita gembira dan kita akan menyokong dia kalau dia dapat selesaikan.